kerja percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa dalam menopang ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa. Sumber daya manusia unggul untuk Indonesia ke depannya. Semua kuncinya ada di desa. Para kepala desa yang saya banggakan, karena hakikat Indonesia itu adalah desa. Desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa. Oleh karena itu, majunya Indonesia, SDM unggulnya Indonesia ke depan, kalau kita mau jujur, kuncinya ada di desa. Majunya Jawa Tengah, kuncinya ada di desa. Majunya kabupaten-kabupaten, kuncinya ada di desa. Nah, desa itu kunci dalam hal posisi strategis, tapi seringkali kurang mendapatkan perhatian. Itulah makanya saya berterima kasih pada Pak Gubernur, Pak Mendagri, yang hari ini memberikan sebagian kecil perhatian kepada kepala desa se-Indonesia, dimulai hari ini di Jawa Tengah. Untuk itu, Kemendes PDTT berinisiatif untuk menaikkan kapasitas para kepala desa, utamanya yang berprestasi. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sinergitas kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah dalam percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa guna menciptakan penguatan ketahanan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia di desa. Dari Semarang, Selamat Aji Wibowo melaporkan untuk TV Desa.